Oke kawan, hari ini saya berada di parkiran Pura Pucak Mangun. Dan hari ini kita rencana mau ke apa namanya? Ke atas, ke Pura Pucak Mangun. Dan hari ini cukup ramai parkirannya. Jadi di sini sekitar 1200 mdpl. Suhunya sekitar 26 derajat Celcius hari ini. Dan ini juga ada pendaki yang akan mau naik. Dan hari ini saya tidak sendiri, ditemani oleh teman saya dengan Gede Gargita. Oke, kita lanjut jalan. Sembayang lu. Oke, kita akan sembayang dulu. Sebelum naik. Oke kawan, setelah sembahyang kita akan lanjut jalan. Jadi pemandangannya seperti ini dari sini, tapi agak mendung. Mudah-mudahan tidak turun hujan, tapi kita sudah bawa mantel sih. Ini kita berada di 1200, sekitar jam 9.09, sekitar 26 derajat Celcius hari ini. Dan kita akan naik. Jadi di atas nanti ada sebuah pura. Namanya Pura Pucak Mangun. Jadi jalanannya seperti ini. Karena di atas juga ada pura, maka jalannya dibuat lebih bagus. Sudah dicor kayak gini. Tapi lumayan licin juga. Lumayan licin. Jadi tetap hati-hati. Lihat langkahnya.
Jadi vegetasi di sini cukup padat. Kalau nggak salah puncaknya sekitar 2000 2000-an mdpl. Kita dari 1200 berarti sekitar 800 800 mdpl kita meter secara vertikal kita jalan. Jadi perkiraan sih mungkin 2 sampai 3 jam perjalanan sampai puncak dari parkiran. Kita mulai dari jam 9 9 9 menit. Nah, di sebelah sana ada pohon tumbang. Di laut sini jalan muter. Sudah 5 menit berjalan. Yep.
Mungkin. Biasanya ini ada pacet sih. Sing. Ada juga deh. Cuma sih gak se-ekstrim. Ini itu kari. Oh. Ini kene ya sana ya. Di don-donnya. Don-don kering ya. Oke, nanti kita record lagi. Oke, kawan. Sekarang kita berada di pos 1. Sekitar 20 menit dari bawah tadi. Ketinggiannya 1359. Ini jamnya nggak begitu akurat sih. Ini ya, sekitar 1300an di pos 1. Jadi setiap naik gunung ingat ini bawa pulang sampahnya, jangan taruh di atas. Oke, kita lanjut lagi jalan. Baru pos 2 loh. Baru pos 2. Oke kawan. Kita sudah sampai pos 16. Sampai di pos 2. Sekitar 1 jaman dari bawah. Sekitar 1500 mdpl. Kira-kira lagi 500 mdpl kita ini. Dari bawah sekitar 1300 kalau misalnya tadi. Nanti sudah sekitar 200 meter secara vertikal kita naik. Nah, ini ada tangga. Kita enaknya lewat sini. Biar enggak begitu sakit pahanya. Yuk, sekarang.
Jam jalan lo? Ya, ngarah 1 jam. Di sini sekitar sini terlihat kabutnya. Tangga yang tadi kita lihat di bawah ini jalur alternatif. Oke, kawan. Nanti kita record lagi. Oke, kawan. Belum. Ayo. Ya. Jadi ini jalur terakhir pakai beton. Setelah ini jalurnya tanah. Jadi sekitar 1,5 jam perjalanan. Jadi Pucak Mangu ini juga merupakan tempat bersejarah, merupakan apa namanya cikal bakal dari kerajaan Mengwi. Jadi dulu pendirinya itu bertapa di sini. Jalurnya adalah tanah terus. Ben, kembali lagi kita nemu
jalur ton. Ini sudah 1700. Kira-kira lagi 300. Cukup ramai sepertinya di atas. Mapala SMK 2 Badung ya. Sispala. Isi ya. Jadi di sini perhatikan langkahnya kawan, karena di sebelah sini ada jurang. Dari sini juga sudah terdengar sayup-sayup suara pendaki lain. Sepertinya sudah dekat dengan puncak. Oke, nanti kita record lagi. Oke, kawan, di depan ini. Ini beji ya. Biasanya kalau di Bali itu beji itu adalah tempat sumber mata air. Biasanya dipakai buat bisa ada upacara. Biasanya pakai sini. Jadi mata air. Ini pura beji. Jadi yang ingin sembahyang sebelum ke puncak bisa kesini. Oke, kayaknya kita akan lanjut lagi ke atas. Yuk, kita lanjut. Oke, kawan.
Sekarang kita sudah berada di ketinggian 1900 mdpl dan sepertinya di depan kita ini sudah puncak. Tadi kita awali jam 9.09, ini masih 11.13. Yuk kita lanjut lagi. Ini sepertinya tadi ada hujan. Jalannya becek. Oke kawan. Kita sudah sampai di atas tuh. Puncak. Dan di depan ini ada pura. Pura Pucak Mangu. Cukup ramai. Ini tadi jalannya. Itu kayaknya jalur dari Bedugul. Cukup ramai hari ini karena di hari Minggu. Nah, ini puranya. Banyak monyet juga di sini. Oke kawan, jadi sekian dulu jalan-jalan singkat kita hari ini di Puncak Mangu. Jadi semoga bermanfaat jalan-jalan singkat kita hari ini. Saya Gustur beserta kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih sudah mengikuti perjalanannya hari ini sampai akhir. Jaga selalu kesehatannya dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.